Lagi dalam Sukesi Karama TV. Meditasi ada dua macam. Pertama adalah meditasi salah. Yang kedua adalah meditasi benar. Meditasi salah artinya orang bermeditasi mengharapkan makhluk lain untuk berkomunikasi. Meditasi salah tidak diajarkan oleh Sang Buddha. Sedangkan meditasi benar diajarkan oleh Sang Buddha. Terdiri dari dua macam, yaitu pertama meditasi samatha dan meditasi vipassana. Kita bahas dengan meditasi benar yang diajar Sang Buddha, yaitu meditasi samatha dan meditasi vipassana. Kedua meditasi ini perbedaannya ada di mana? Hanya ada di objek saja, objek yang diperhatikan. Kalau samatha, kecenderungnya adalah objek yang bersifat tidak berkaitan dengan karma kita. Contoh, seperti sinar, warna, dan sebagainya yang sebagai objek yang tidak berhubungan dengan urusan karma lampau kita. Sedangkan meditasi vipassana, objeknya adalah nama rupa. Di sana ada kumpulan karma-karma kita yang bersifat muncul, berlangsung, dan lenyap. Jadi perbedaan samatha dan vipassana hanya ada di objek saja. Masalah, keduanya juga akan muncul ketenangan. Jadi kita harus berpilih meditasi vipassana. Tanpa meditasi vipassana, kita tidak mengikis kekotoran batin, tentunya kita akan dihambat dalam meditasi. Contoh, rasa sakit, bosan itu akan bermunculan. Sampai jumpa dalam Sukesi Karama TV berikut lagi.